Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan masuk ke sesi pembuatan daftar isi secara otomatis pada penulisan skripsi dengan menggunakan fasilitas Microsoft Word. Yang sebelumnya sesi pemberian nomor telah kita pelajari di waktu yang lalu. Baik, sebelum memulai acara ataupun kegiatan kita ini sebagai umat beragama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanjatkan puji syukur atau doa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja. Untuk membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Microsoft Word, kita perlu alat bantu ataupun software aplikasi bantu yang namanya adalah yang dapat kita download langsung menggunakan aplikasi pencarian baik Google Chrome maupun Mozilla, terserah mana yang biasanya kalian pakai. Di sini dapat kita ketik langsung namanya Mendeley. Oke, Mendeley. Apa? Oh iya ya, mana ini? Oke, download Mendeley Desktop for Windows. Proses download atau pengunduhan sedang berlangsung. Baik, selesai. Dapat kita lakukan pemasangan aplikasinya. Langsung klik aplikasinya, oke, yes, tampilannya seperti ini, klik yes. Oke, tampilannya seperti ini, welcome to the Mendeley Desktop Setup Wizard. Langsung kita klik tombol next. Nah, setelah license agreement, kita pilih I agree. Nah, di sini adalah tempat penyimpanan daripada aplikasinya di program files Mendeley Desktop. Oke, klik aja langsung next. Oke, diinstall langsung. Selesai, langsung aja kita run aplikasinya. Nah, di sini tampil seperti ini. Bagi yang belum memiliki akun Mendeley harus membuat akunnya terlebih dahulu. Caranya klik register. Karena saya sudah memiliki akun, saya tinggal melakukan proses masuk atau sign in. Saya ketikkan pas username-nya di sini. Sudah masuk akun di situ, udah ada nama kita. Nah, di sini different manager sudah terpasang. Nah, ini dia minta apakah kita ingin memasukkan citasi plugin ke dalam Microsoft Word, installkan aja. Oke,
Setelah terpasang install keterangannya, maka plugin Mendeley sudah masuk di Word ataupun Microsoft Word kita, jadi cukup saja. Ini next keterangan-keterangannya. Ini di sini sudah banyak referensi yang saya gunakan, makanya tertera di sini apa-apa saja judul tulisan ataupun buku yang sudah saya kutip, dan author ataupun pengarangnya di sini sudah ada juga. Untuk memudahkannya, karena di sini sudah ada beberapa tulisan yang saya tulis, saya membuat dalam bentuk folder sehingga saya tidak lupa. Pustaka-pustaka apa saja yang sudah saya kutip pada penulisan saya ini. Jadi saya yang buat folder baru saja untuk contoh. Oke, sudah saya buat folder. Tinggal saya memasukkan daftar pustakanya seperti apa. Nah, kutipan-kutipan yang diizinkan di dalam penulisan skripsi itu dapat dilakukan pengutipan jurnal, buku, proceeding yang sudah ada pengesahannya. Baik, kalau jurnal sudah ada ISSN-nya, kalau buku sudah ada ISBN-nya, itu yang diizinkan untuk dilakukan pengutipan terhadap skripsi. Jadi kita bisa mencari, misalnya terlebih dahulu sebelum kita lakukan pengutipan, jadi kita harus mencari dulu jurnal. Misalnya kita cari jurnal kelistrikan, misalnya Power Quality. Nah, misalnya ini. Ini judulnya. Kita bisa melakukan citasi terhadap judul ini, tapi kita kan belum tahu apa isi dari tulisan ini. Bisa nggak kita diizinkan atau kita download? Coba kita download. Oke, diizinkan. Berarti open access. Klik. Nah, inilah dia tulisannya. Misalnya di dalam tulisan ini ada yang ingin kita kutip. Jadi, kita bisa mensitasi tulisan ini sehingga di daftar pustaka kita ya, judul ini nanti akan masuk. Jadi, kita buka Word. File yang telah kita gunakan kemarin. Nah, ini kalau kita gunakan kemarin, misalnya kita masuk ke dalam latar belakang, kita ingin mengambil latar belakang dari tulisan ini misalnya. Tapi ingat, kita tidak boleh mentah-mentah ambil latar belakang dari tulisan ini, karena jika nanti kita diperiksa plagiatnya, maka kita dianggap memplagiat. Kita harus mengganti bahasa yang digunakan pada tulisan ini. Terima kasih.
jangan lupa ini video yang kedua terlalu power effect, kita atur lagi jaraknya, paragrafnya supaya visinya jangan terlalu dekat dengan subjudulnya. Afternya mau kita buat jarak 15. Oke, agak panjang dulu ya. Sini kita atur sesuai dengan aturan main sebelumnya. Times New Roman 12. Atur di sini paragraf apanya, tabnya. Tampilkan dulu rulernya. Oke. Jadi ini misalnya teks yang ingin kita kutip dari tulisan itu. Kemudian kita harus mendownload terlebih dahulu citasi. Nah ini cite this publication. Di sini kita download ini ya. Oke, kita format English, kita gunakan English aja, citation only, nggak usah pakai abstract, download. Ini hasil downloadnya, kita tengok di dalam folder mana disimpan. Oke, ini langsung kita drag ke dalam folder Mendeley kita, langsung kita copykan kemari, langsung masuk autornya Johnson and Daniel. Kita lihat tadi di sini Daniel Ogil Neo Johnson. Di sini juga orang mereka harusnya di sini dan Johnson ini satu orang harusnya karena ini mungkin dia lupa meletakkan koma di sini. Tapi kalau kita lihat dari namanya ini Daniel Ogilvie Johnson ini penulis satunya, tapi kenapa keterangannya satu dua ambigu? Kemungkinan ini lupa, mungkin ini Daniel Ogilvie dan Johnson, jadi penulis satu, Johnsonnya penulis dua, baru kabur ala dengan sana ini nggak bisa sebentar sedikit. Nah, di sini udah apa? Title udah masuk. Nah, jika kita ingin menambahkan filenya, berkasnya ke dalam Mendeley kita supaya kita tidak susah-susah lagi nanti mencari filenya, bisa kita lakukan. Jadi, files, klik filesnya, kita tambahkan dari hasil download kita tadi, power quality. Masuk di sini. Ini sudah ada di situ. Itu langkah satu untuk memasukkan daftar pustaka. Baik, selanjutnya kita coba mengambil kutipan yang berikutnya. Sekarang ini kita coba kita jadikan kutipan tulisan ini. Kita download dulu. Kalau tadi kita memasukkan ke dalam Mendeley yang berupa file citasinya, ini langsung kita gunakan langsung file PDF-nya. Caranya begini. Kita buka hasil download-nya. Langsung kita geser ataupun drag ke
Yang dulu nih kita infokan kemarin. Nah, langsung di sini nampak author, title-nya apa, dan file PDF-nya juga langsung sudah ada. Kalau yang langkah pertama tadi kita masukkan hanya citasi saja, belum bisa kita tampilkan di sini file PDF-nya. Tapi kalau kita langsung file-nya kita drag kemari, langsung file, author, dan title masuk ke sistemnya langsung. Jadi kalau kita double klik author di sini tadi, di library, langsung terbuka filenya, ini isi filenya. Jadi kita bisa langsung melakukan kutipan dari sini. Misalnya ini kita langsung kutip, masukkan ke tulisan kita. Misalnya setelah lakukan seperti ini, ada baiknya Anda perbaiki lagi bahasanya karena nanti bisa terindikasi plagiat karena bahasanya sama persis dengan bahasa tulisan sebelumnya gitu. Jadi dibuat bahasanya diolah lagi kalimatnya supaya terindikasi tidak plagiat. Nah, di sini sudah masuk di My Library di Mendeley-nya. Jadi kita contohkan satu lagi, misalnya kita ambil kutipan dari artikel 3. Artikel itu tidak open access. Ya, harus ke berlangganan dulu baru kita bisa mendownload artikelnya. Jadi misalnya kita ingin mengambil citasi saja. Power. Misalnya ini kita masukkan kutipan. Nah, di sini langsung kita bisa download dengan klik di citation. Ini citasi dari tulisan ini. Nah, kalau kita mau mensitasi tulisan ini, tinggal klik di set is. Nah, kita klik yang diiris, download. Ini biasa, download. Nah, ini dia. Hasil ini tinggal kita drag kembali ke library kita. Langsung masuk judul dan author. Tapi tidak ada file PDF-nya. Karena tidak bisa kita download file PDF dari Agropoli karena kita belum berlangganan, harus berlangganan dulu. Untuk sesi kali ini kita sudahi sampai di sini. Nanti kita lanjut untuk mengambil kutipan langsung ke Word-nya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.